Selamat sore. Ini aku mau ke tempat parkiran motor. Jalan kaki dulu, guys. Soalnya aku lewat pintu belakang. Jadi agak lumayan jauh. Kalau lewat pintu depan itu begitu keluar kan di sampingnya itu udah ada tempat parkiran motor ya. Nah, ini jalan lumayan jauh. Deket jalan raya sih. Cuacanya tuh apa ya, gimana ya? Mataharinya baru keluar sih, guys. Udah mulai dingin, cuman apa ya, semberipit-semberipit kayak gitu tuh. Aku aja pakai baju pendek, cuman celananya pakai celana panjang. Aku mau beli makan karena aku baru sampai dari Hangzhou ya, guys. Jadi nggak masak, nggak keburu masak, males juga. Ngkur bu ngempani cangkem siji kok tetap masak. Motornya kok nggak ada yang ijo. Belum kepikiran mau makan apa, guys. Aku pengen mencoba ke restoran halal. Udah dulu ya, guys. Aku mau scan motor dulu. Ini kayak motornya kotor. Ada tai burungnya. Aku mau scan motor dulu, guys. Kita lanjut ntar ya. Jadi aku udah pernah lihat restoran halal ini. Udah lama sih, cuman kadang kalau lewat itu tutup. Ini kita mau lihat tutup apa enggak hari ini. Aku ambil jalan yang ini, guys, jalan belakang biar nggak ramai banget. Terus udah gitu tinggal lurus-lurus aja sejalur. Udah ke taman ya di sini. Banyak banget taman sebenarnya. Dan ini hari pertama masuk kerja, juga hari pertama masuk sekolah setelah libur hari kemerdekaan selama satu minggu. Pasarnya masih ramai, guys. Wongnya alon-alon dan selak wis sarep lampu abang. Kalau motor ini tuh kecepatannya terbatas, guys. Ora iso nggo gawe gas-gasan. Itu karo motor sing kayak ngarep gunung kuwi. Motor pribadi. Nek sing motor iki kan apa kecepatannya dibatasi gitu.
pinggir ini ki tempat parkir buat mereka yang nggak punya lahan parkir bawah tanah ya. Waduh, ya. Wangi ini sendiri gitu. Kita masih berapa lampu merah? 2 apa 3 kan? Udah guys, kita jumpa lagi ntar ya. Oh, mataharinya nggak kelihatan. Ini jalan gede, pas perempatan besar itu loh guys, yang biasa aku lewat itu. Kita bakalan lurus. Kita sambung ntar ya guys ya. Penang perapatan ditelok ke mobil lah, ke mobil lonalan guys, soalnya aku juga nggak patek apal sih karo golek-golek belandi ini gitu karo telok-telok pas ini belandi. Ya nih guys, tutup guys, belah kono kayak mau gitu iki. Biasanya kini ngarepan iki enek anu, enek sing apa pi, kayak pedus digantung ngono kalau. Iya tutup. 您已接近服务区边缘，车辆即将断电。Tutup guys，asem。您已接近服务区边缘，车辆即将断电。 Risik. Tutup lah, kono kae mau lho asline iki. Ini kena wis ora enak. Komplek kene iki wis ora enak. Ora enak. Terbalik guys, ora enak. Tutup mau kae lho. Tokone cilik banget banget. Aku mangan opo? 顺风车每公里低至8毛钱。Guys, tokonya tutup. Tuh yang ada tulisannya Arab itu. Tutup ternyata. Wis tutup ini ki Bali. Karena nanti ra Bali. Tadi itu motorku mogok karena itu loh guys, melewati jalur. Tadi sempat mogok. Wes engko sambung. Hai guys, jadi ceritanya nih aku udah di rumah. Aku tuh tadi nggak jadi pergi. Maksudnya udah pergi mau ke itu ya, restoran halal yang deket rumah kayak gitu. Nggak tahunya nyampe ke sana tutup, guys. Sudah gitu motorku keluar dari jangkauan kayak gitu, terus dorong sebentar kayak gitu, terus udah gitu udah muter-muter kan ya. Nggak ada, terus pulang. Pulang sholat maghrib, karena habis sholat maghrib aku keluar lagi, kataku wah ini apa di rumah gak masak nasi, kalau ayam goreng aku ada kayak gitu, beli nasi goreng lah makan pakai ini sama ayam goreng, pikirku kayak gitu kan. Nggak taunya ini nggak ono guys, aku metu pedagang kaki lima yang tempo hari yang aku review ke kalian itu nggak ada, itu sekarang udah dilarang, nggak tahu bolehnya jualan di mana. Aku tadi udah muter-muter nggak ada dan nggak nemu. Akhirnya aku ngasih solusi kan, bos aku takutnya udah pulang kayak gitu ya. Terus apa, aku kalau masak nasi ntar masak apa matangnya lama kayak gitu, ntar keburu bosku pulang malam-malam masak baru masak mau makan kayak gitu kan. Takutnya gimana gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak enak aja sama si bos. Dan solusinya kalian pengen lihat dan kalian pengen tahu nih, aku lihat
Aku kasih lihat ke kalian maksudnya ngomongnya sampai Itu magicom. Magicomnya aku mau naik, aku mau di kamar. Aku masak nasi di kamar. Ini ayam gorengnya aku udah beli, guys. Jadi aku tadi tuh habis dari Hangzhou kan. Aku beli ayam goreng di sana. Di Waimai kayak gitu. Terus udah gitu, aku pulang kan ya, pulang pikir, wah ntar tinggal belilah nasi di restoran halal, pikir gue kayak gitu. Nggak taunya tutup, terus akhirnya aku udah muter-muter. Nah, daripada aku lapar ya, takutnya malam-malam cuman makan, apa sih, ayam goreng aja kan nggak ada nasinya, kayaknya enak kayak gitu loh guys. Akhirnya ini solusi terbaiknya. Ini aku bawa Magicom yang kecil dibawa ke kamar. Besok pagi kan biasanya bosku naik, kadang enggak itu, kadang suka nengokin kamarku kayak gitu loh guys. Jadi besok ini kalau semisal udah ya, ntar ini aku umpetin di lemari biar aman. Aduh ya Allah, untung bosku nggak terlalu ini banget. Ini sampai barang-barang yang dari Hangzhou itu belum aku buka. Jadi aku tuh di sana ini isinya jajan guys. Ini jajan, ada apa, roti kering sama itu kerupuk udang. Kalau kalian bagaimana guys, kayak gini nggak, berani nggak kalian kayak gini? Itu ada pancing juga, pancing ikan belum aku benerin, maksudnya masang itunya apanya, masang benangnya itu apa sih, aku belum bisa gitu, makanya aku taruh di situ pancing segala macam. Kamarku udah kayak apa tahu, itu koperku aja aku taruh di situ, di sana kopernya bosku kebanyakan soalnya. Gimana guys, kalian ada yang berani nggak kayak aku ini? Gak udah apa sih ya, maksudnya udah kepepet banget, udah nggak tahu lagi mau gimana, soalnya mau cari restoran jauh lagi. Nah, aku kebetulan tadi keluarnya pakai baju lengan pendek, celananya celana panjang, cuman pakai baju lengan pendek kayak gitu kan dingin banget. Di luar udah dingin guys, sudah mulai dingin, apalagi kalau sore sampai malam kayak gini. Jadi solusinya seperti itu. Gimana kalau kalian berani nggak seperti aku? Pokoknya jangan dicontoh ya. Jadi aku bikin video yang sekiranya tidak pantas untuk dicontoh, ya jangan dicontoh kayak gitu. Ini cuman apa sih, kebentuan aku aja kayak gitu. Jadi udah dulu ya guys, gitu aja. Mungkin kontennya ini konten nggak jelas karena aku bingung mau bikin konten apa. Besok-besok aku mikir, soalnya aku lagi capek banget bolak-balik Hangzhou Shaoxing, cuman kan cuman buat bersih-bersih rumah kayak gitu. Kalian tahu sendiri kan rumahnya segede-gede kayak apa kayak gitu. Jadi sekian dulu video dari aku, mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jaga diri kalian.